kalau kita strateginya perang. Kalau strateginya adalah bagaimana bisa menciarkan, ya selama jamiah rumah sakit bisa masuk semuanya di dalam, menyatu di dalam sebuah gerakan, selesai kok. Seperti di ini, walaupun ini ditempelkan dulu sebelum secara resmi, bisa masuk. Nah sekarang bagaimana sekarang ini, jangan sampai kemudian kita itu membuat lembaga sendiri, kemudian benturan dengan lembaga-lembaga yang sudah ada. Ini jadi kontraproduktif menurut saya. Nah, saya bukan berarti harus begini ya, tapi yang harus dipikirkan. Kalau misalnya lebih strategis, masukin semua lembaga-lembaga. Karena rasionalnya itu kan nggak bergerak, masuk di setiap itu. Sehingga menjadi penyatu. Inilah gerakan yang dilakukan oleh para oleh Khatib Basyir Asy'ari, yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, masuk semuanya. Jadi Pangeran Diponegoro itu seorang panglima perang, juga seorang ahli sumo, ada kira-kira begitu. Sehingga ini hal pemikiran yang strategis ini ada pemikiran yang karena apa? Karena sudah mengeluarkan ADRT dan sebagainya, ini punya ADRT, hubungan sinkronisasi ADRT, terus kemudian bagaimana komandonya, bagaimana ini perlu pembahasan yang sangat detail. Jadi tidak bisa kemudian bukan masalah. Kalau substansinya, kalau masalah substansinya, oh ini milik NU dari awal milik NU. Bagaimana roh ini? Kenapa bisa roh ini kemudian menjadi spesial sama dia, kemudian seakan-akan menjadi menyendiri? Ya karena sekarang ini muncul generasi-generasi yang belajar Islamnya sudah tidak dari pesantren. Jadi ini bukan hanya problem, ini juga problem pendidikan, problem metodologis, problemnya dan lain sebagainya. Jadi itu belum seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekarang dia menegaskan kembali Pak Yang Halison. Yang kami maksud itu sebagai mewakili sahabat-sahabat adalah saya ingin PWNU ini melakukan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Gus Purgon, Mbak Ayuti yang dari Temanggung. Kita tidak butuh legalitas harus menjadi panok saat ini. Yang penting perjalanan kami di cabang itu, di masing-masing tingkatan, itu bisa sinkron dengan PJNU karena adanya instruksi atau adanya pengenalan dari PWNU kepada PJNU. Mungkin begitu, Gie? Iya, Gie? Dari Pak Jumas, monggo. Singkat, padat, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya sangat tertarik dengan apa yang sempat Pak Gus sudah tadi. Pak Jumas Gus, saat ini Gus Nadir Wasali, mendengar masih terpakai lagi nanti. Sebenarnya yang Pak Jumas sampaikan sangat-sangat bagus dan bagi kami di Pak Jumas itu memang menjadikan kenapa Pak Jumas pergerakannya itu dalam tanda kutip tidak begitu masif, karena kami juga ada persoalan itu. Bagaimana gerakan kami tertata, tidak tiba-tiba booming sekian ratus praktisi tanpa sebuah tatanan yang jelas. Tapi begini Gus, saya ngeruyah orangnya dan cerita ke saya, sudah pernah ruyah ke ruyah minggu. Bagi Mas itu Jakartanya minggu, karena Arsada Al-Fatah, Ustaz di Tarsari, Ustaz Farsari yang menyebut nama Otaitis, itu di Bagi Mas, sekarang jadi di Bagi Mas. Orang rupiah di minggu itu, setelah rupiah, 2-3 kali dipupuk sama Rocky, ya, sama praktisinya, dan mengatakan begini. Jenengnya, seorang wali songo. Oke. Amalan ibadah simutawati, ini ku pun, wonten saya ngaji nabi, sholat jemaah, kali tilawah Quran, mencekam. Sampai titik ini tidak ada yang salah. Seorang praktis ruqyah menyarankan kepada markinya, kepada pasiennya, nek pengin ibadah, cukup sholat berjamaah kanthi istiqomah tidak wal-wal. Enggak ada yang salah Pak Ibu. Bagi saya ketua IPU dari Nanggung. Ketua Ansor dan saat ini lah wakil ketua MWC. Sangat bagus saya. KTA-nya lupa dulu Agus kata dulu. Artinya kalau dipanggil panjenengan untuk masuk ke NU saya ngapain? Nah, pengalaman tentang markiah yang kemudian dirukyah oleh Rocky Minghum dan akhirnya di dakwah ini penetrasi dakwah yang sangat-sangat masif padahal posisi seorang marki pastinya di hadapan kami, terus di hadapan kami pada waktu itu begitu seperti laksana seorang budak peratuannya. Kami kalau mau modus-dus rukyah kata yang orang dibuka, tolong dibuka sedikit, dibuka, terus mau sekali. Dan ini kan berisiko sekali kalau kemudian diarahkan untuk pemahaman, untuk doktrinasi itu. Ini satu alasan kenapa saya alumni PKPNU, panjenengan saudara saya, Ki Hoson juga.
saya aktif di daerah karena saya melihat ada masalah serius bahwa dakwah Wahabi itu dengan berbagai cara pendidikan di Banyumas sekolah hari saya bagus, sekolah Ma'arif baru lagi ditata. Nah, ada satu sisi yaitu pengobatan yang kemudian di Banyumas itu menjadi suatu jalan tol bagi mereka. Maka kami hadir sebagaimana NU lahir untuk menjawab apa namanya gerakan Wahabi pada tahun 20-an. Maka CNA juga saya kira lahir atas jawaban dari bagaimana roh-roh itu menyerang kita. Maka sinergi kami dengan NU di Banyumas ini, saya masuk di LKNU, PCNU Banyumas. Hampir sih dakwah ya, kami di LKNU. Karena kami telah sedang sifat pengobatan. Maka saya masuk di jajaran LKNU, PCNU Banyumas. Nah, yang saya harapkan, saya memahami, saya organisatoris walaupun tingkat ranting, saya paham, untuk masuk menjadi sebuah bangunan, menjadi sebuah lajnah atau menjadi sebuah jamaah tentu butuh prosedur organisatoris. Di sini muktamar, ini urusan PP lah, yang saya urus, PDPP. Tetapi setidaknya, kami butuh dukungan real. Sederhana saja, saya yakin, Katib Suriah yang Panjenengan, Pak Iwan Yusuf, mesti punya grup-grup WA yang berisi pengurus-pengurus cabang. Sederhana saja lah, dimulai dari harus sederhana. Kalimat-kalimat yang mengada mendukung. Gimana itu Banyumas ke sana kok kayak sing jo nyuk nyuk sing doe ngono ngono. Lah. Nah, minimal gitu lah. Minimal itu. Kalau untuk sampai ke tingkatan kebijakan satu tentu butuh mekanisme. Saya paham. Tapi minimal di grup WA dengan kalau di Banyumas anak bocah-bocah sing jare CA, ibu wong jare ibu. Oh, ya kan saya itu hanya saya cekotnya Gus. Walaupun saya nggak merokok, tapi saya NU, saya yang terakhir, hari ini kami CLK mengundang PWNU, panjenengan pribadi, saya nggak tahu Gus Ali ini mengandung panjenengan selaku pribadi atau selaku PWNU, tapi nggak bisa jelasin lah bagaimana ya. Kami tunggu PWNU mengundang kami untuk presentasi tentang CLK. Tepuk tangan buat Matulnya berangkatan, nyomong Banyumas sama ngomongnya matang kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini for converja PMI ini. Kalian rekaman pajak pemuka semua ini. Jadi dari awal itu kan jajanan dipahami bahwa bisa lebih panas lagi. Jadi ini kan mencari formula. Jadi kan formula. Ini kan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau masalah substansi selesai, apakah ini akan masukkan di sebagai strategi dakwah, apakah lembaga pengobatan atau lama ini kan begitu? Apa kemudian menjadi sebuah lembaga sendiri atau digandrungkan? Saya hanya mengungkapkan sebuah jebakan-jebakan ini monggo diselesaikan sih, kan gitu? Atau mungkin diselesaikan. Kalau masalah jamnya belum syar'i, secara substansi semua kiai terima semua. Uang doanya juga dari kiai. Memang sampai harapkan bahwa doa-doa itu tidak dikuasai oleh Rais Sulaiman. Rais Sulaiman juga menguasai juga kan. Nah, problemnya adalah problem. Kalau tadi yang diinginkan adalah kelembagaan atau ini, ya, ada problem ini yang perlu dilakukan. Kalau seandainya yang dilakukan adalah sebagai pendekatan dakwah seperti ini, dapat dilakukan oleh Temanggung ini sudah bisa menjadi sebuah contoh. Dan selama ini juga kita bersama Temanggung juga tidak pernah mempersoalkan, bahkan termasuk kedatangan kami ke sini itu juga termasuk merupakan satu dukungan. Nah, kalau seandainya berbeda itu akhir-akhir saya tidak datang, bukan dulu ya, jadi. Tulangnya sama BWN. Jadi begitu. Jadi menurut saya perlu didiskusikan di jebakan-jebakan itu. Tapi jangan diangkat bahwa ini bukan masalah substantif. Bagaimana ini menyelesaikan. Nah, permasalahannya kan kemudian kalau ini strategi dakwah atau strategi menyerang, nah ini kan perlu dirijen. Perlu. Nah, ini dirijennya itu bagaimana ADRT itu? Bagaimana dukungan dengan ADRT? Nah, ini perlu ditata. Jadi kalau dukungan dukung lah, kalau saya nanya dulu kita nggak datang ke sini. Dan kemudian kita juga akan kirim surat kepada PCNU untuk keberatan. Nah, selama ini dari semua tidak ada yang mengatakan keberatan. Nah, kasus-kasus yang ada itu kan kasuistik, penolakan itu kasuistik. Saya sudah menurunkan sejarahnya begini. Jadi
Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali tokoh-tokoh yang jalur pendidikannya itu tidak melalui. Kalau seandainya yang diinginkan seperti yang dari Banyumas tadi, saya kira bagus sekali. Artinya apa? Itu bagian daripada strategi dakwah kan begitu. Yang menjadi pembahasan ketika diformalkan pendidikan kelembagaan ini loh. Ini menjadi problem karena namanya formal kelembagaan, ada aturan-aturan. Itu loh maksudnya. Oke, terima kasih Pak Yevalisan, monggo. Ini yang kita tunggu-tunggu dengan besar mendukung tadi. Mohon dikeluarkan. Saya sedikit aja. Saya sepakat sekali apa yang kegelisahan panjenengan itu bukan berarti kemudian kami tidak bisa. Kami sempat ngobrol sama Bu Sali tadi. Ini kalau dibiarkan, ini bahaya. Betul kegelisahan. Tapi jangan apa lupa, panjenengan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Di mana di situ kebunuhnya kiai-kiai top. Jenengan iso ngene mesti kok kiai ngene jenengan kok. Nah ono sebelas kok kiai ini jenengan mesti malah sangat putus lahir ya sih malah. Dan itu mereka benar dalam jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa kiai-kiai kok belum terpanggil untuk mendesak agar supaya JLA itu saya berbicara PBNU Pak. PBNU kenapa belum terpanggil? Ini mesti ada problem. Lah problem di mana? Saya menarik panjenengan silakan. Maka saya tadi menggarisbawahi berbuatlah. Maka ketika Anda berbuat, nanti akan dikasih tempat sendiri. Nah, apa yang disampaikan ini juga? Apakah mau ditaruh di lembaga dakwah, lembaga takmir masjid karena ya sebagai masjid? Apa yang gua ada lembaga kesehatan? Apa di mana? Ini kan perlu ke formula. Mau kita jamiah bukan jamaah. Faktanya di Temanggung LDNO, di Banyumas LKKNO, bahkan ini sangat menarik sekali dengan wacana yang saya lempar tadi di Banser juga harus bisa rupiah. Ini kan menarik, maka mau ditaruh di mana? Itu bagian dari kita berjamiah berorganisasi. Tapi kalau kita berbicara pontong yakin jenengan berkiprah untuk khidmat kepada NU, suatu saat pasti akan PWNU Jawa Tengah itu sangat mempengaruhi dengan caranya sendiri. Bagaimana caranya? Kami tidak berhenti-henti memamerkan perpaduan antara JNA dengan PCNO yang dari Temanggung ketika kami berbicara pendidikan kami. Di mana saya selalu bicara rekonsiliasi yang bagus, kemudian tidak kejadian konflik mungkin ada semua sinergitas yang bagus luar biasa. Jadi ini yang perlu dengan kami, karena kalau kami mengambil sebuah keputusan PBNO, kami masih ada PBNO Pak. Ketika nanti ada yang tidak senang dengan JRA, orang-orang, kita kan tidak tahu analisis kawan-kawan siapa yang ya. Maka justru korbannya yang paling penting. Maka disinilah kehati-hatian dari PBNO, tapi jangan khawatir, kami mengapresiasi. Tepuk tangan buat JRA.